harus punya jawaban. Buah karya Kiai Haji Oom Surahman. Ketika Ibrahim dilemparkan ke api, yang menyala di sudut keangkuhan Namrud, berkobar api kemusyrikan yang ingin melalap manusia pilihan, pembawa misi ketauhidan. Ketika itu, semua hewan berupaya memadamkan, semua hewan kecuali toke. Dia meniup-niup menyalakan. Ada burung kecil bertubuh mungil dengan paruhnya yang sangat kecil, menyiup air, menghamburkan ke api yang menyala-nyala. Menyiup air, menghamburkan ke api yang menyala-nyala. Menyiup air, menghamburkan ke api yang menyala-nyala. Berulang-ulang, terus-menerus, sampai dia terkulai tak berdaya. Binatang lain yang lebih besar menyalahkan dia, menanyai dia, "Tubuhmu kecil, paruhmu lebih kecil. Kenapa engkau paksakan dirimu? Tidak kau ukur kemampuanmu?" Sang burung kecil menjawab, "Aku pun tidak yakin aku bisa padamkan api, tapi aku paksakan diri karena aku ingin punya jawaban ketika ditanya di hari akhirat." Ibrahim dibakar dan kau ada. Ketika api taubat berkobar dan kau hadir, apa yang kau lakukan? Boleh jadi aku tidak mampu padamkan, tapi sekurang-kurangnya aku punya jawaban. Aku bukan toke. Aku harus punya jawaban. Aku bukan toke. Aku harus punya jawaban. Aku bukan toke. Aku harus punya jawaban.